itu naik ke makam itu ya, ya. Dari sana pun dari bawah tadi tangganya 9. Tangganya itu 9. Kalau relip, relip arca mulai relip itu ukurannya itu yang paling kecil 9 cm. Ya, tapi di dalam kaca. Oh iya iya iya. Terus yang besar ya ini 9 cm. Kali ini saya mau menuju ke sebuah lokasi yang lebih tepatnya berada di Pantai Popo, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, teman-teman. Lokasi ini bernama Reco Sewu, teman-teman, yang merupakan makam dari Bapak Sumiran Karso Diwiryo selaku pendiri dari perusahaan rokok Reco Pentung yang pada masa jayanya pernah merajai seluruh rokok di Jawa Timur, teman-teman. Oke, seperti apa penampakan makam beliau? Saksikan terus di video ini ya. Jangan di skip-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dan ini kali ini saya berada di lokasinya dekat pantai ya. Namanya Pantai Popoh di Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, guys. Lebih tepatnya berada di makamnya Mbah Kusmiran Karso Diwiryo. Beliau adalah pendiri dari perusahaan rokok Reco Pentung ya, teman-teman. Rokok Reco Pentung yang pernah berjaya pada masanya. Dan ini kali ini lebih tepatnya saya berada di depan persis gerbang pintu masuk. Oke, guys. Seperti biasa, saya bersama belalang tempur saya berada di situ ya, teman-teman. Di tempat parkir sebelah kiri itu. Dan langsung saja kita masuki lokasinya. Dan kita disambut oleh penjaga pintu gerbang Arca Dwarapala ya, teman-teman ya. Dan di sini banyak banget arcanya, teman-teman. Dan konon di sini ada kurang lebih 3000 arca ya, teman-teman. 3000 arca Dwarapala dikurangi 1. Jadi 2999. Ini kanan kiri depan ini arca Dwarapala semua, guys. Ya. Tuh kan. Ini sampai sana. Sampai mana? Sampai habis itu juga arca ini. Tuh. Kanan kiri dan di depan ini, guys. Jadi bangunan ini dulunya adalah apa ya, teman-teman ya? Kalau bisa dibilang itu ini adalah bangunan sebagai bukti bahwa beliau pernah berjaya pada masanya, teman-teman. Jadi beliau, kata sumber informasi yang saya baca, peletakan batu pertama itu tahun 1990, teman-teman. Peletakan batu pertama untuk didirikan bangunan ini itu tahun 1990. Terus akhirnya menjadi sebanyak ini. Dan terus akhirnya beliau wafat atau meninggal pada tahun 1997, dan makamnya, teman-teman, berada di situ, di balik arca Dwarapala yang besar itu, teman-teman ya. Wow, keren, men. Men sewu, ya. Ini harta semua, guys. Dwarapala semua. Permisi ya. Jadi
pagar-pagarnya ini teman-teman. Wow, dipenuhi dengan arca duara pala guys. Oh, kalian bisa lihat kanan kiri oke ya. Arca duara pala semua teman-teman. Mantap. Tuh di situ juga ada tuh. Nah, di situ ada lokasi pemujaan Ratu Kidul di situ teman-teman. Di gedung biru itu ya teman-teman ya. Nanti saya ke sana ya teman-teman ya. Oke. Mantap. Wow, gendeng Pak. Oke guys. Wih. Set. Ini arca sepengetahuan saya ini adalah arca duara pala yang paling besar ya teman-teman. Meskipun bukan apa namanya original, maksudnya original itu bukan sesuatu peninggalan yang sangat lama banget ya teman-teman ya. Oh nggih Pak, ada bapak ya teman-teman. Ini juga ada gerbangnya. Wah, dipenuhi dengan arca duara pala guys. Oh ya, bisa lihat ya. Wah, gile. Wah, mewah ini guys. Oke. Sewu. Jee Pak. Mantap. Langsung dibukakan gerbangnya ya teman-teman sama bapak yang merawat tempat ini. Oke. Oke Pak. Wow. Di sini ada bapak satpam yang selalu dan setia menjaga lokasi makam dari Bapak Kusmiran Karso Diwiryo ya teman-teman. Oke. Di situ adalah makam beliau. Oh, ada dua, guys. Suci ya ini. Ini suci apa enggak ini? Di situ kan suci. Oh, keliling dulu ya, keliling dulu. Oke. Oh, ini ada tulisannya. Makam Haji Semiran Karso Diwiryo, pendiri pemilik Reco Sewu. Reco Sewu itu perusahaan Reco Pentung teman-teman. Rokok Reco Pentung. Dan ini adalah bukti bahwa beliau pernah berjaya pada masanya ya teman-teman ya. Lalu didirikan bangunan ini. Dan sekaligus juga beliau sepeninggalannya dimakamkan di sini bersama istrinya. Oke. Ini arca semua guys. Oke. Oke, keren pe. Wow. Oke, permisi Pak. Oke, untuk cuci pasuryan. Pasuryan itu apa ya? Mungkin teman-teman tahu. Tulis di kolom komentar guys. Untuk cuci pasuryan. Oh, ini mungkin ada pipa untuk dialirkan ke sini ya teman-teman. Oke, lanjut guys. Harap tenang.
agar suasana menjadi teduh. Oke, mantap. Oke, saya selalu sendiri ya teman-teman, karena kalau bebarengan itu selalu ribet. Menurut saya seperti itu guys. Jadi saya suka sendiri dan lebih free lah, nggak kepikiran apa-apa. Oke, lanjut ya. Pak, nyun sewu, sakit melepet aku lah. Mendoakan beliau. Nggih. Oh. Tasik anu ta Pak? Masih niku apa? Aktif. Aktif. Kantor ini ku? Kantore gandengipun petilasan guru wali. Pas pesisiripun. Pesisire pantai napa? Apa? Tepun di, Pak? Niku celak saya mriki. Nggih. Mangke kondur panjenengan mangke kondur protigan ngajeng ngirim mawon. Oh. Kantor kulo kira anu gandengipun musala. Sebelah musala berarti. Gandeng. Oh, gandeng. Nggih, gandeng. Oke, oke. Aktif dalam napa nggih? Nggih. Napa niku? Penginapan. Oh, penginapan. Dados tunggal mriki. Dados tunggal kali penginapan. Enten penginapan itu. Wonten, wonten. Teng pundi, Pak? Nggih, niku gandengipun kanu niku pesisir niku. Oh. Monggo mereka menaikkan pinarak mereka monggo. Iya Pak. Datang pas Iban mawon nggih. Oh iya. Ada dua makam ya, suami dan istri. Oke, beliau meninggal pada tanggal 21 Februari 1997 dan istrinya meninggal pada tahun 15 Juni 2013. Oke. Yes. Pertama kali di tahun berapa nih Pak? Tahun 1990. Iya. Terus kalau bahasa sekarang itu peletakan batu pertama. Oh iya. Itu. Mm-hmm. Tahun 90. Terus bangunan itu kan lama tuh Mas. Mm-hmm. Itu mencapai mungkin kurang lebih 2 tahun, 92 cukup. Mm-hmm. Cukup. Terus 95 peresmian. Peresmiannya. Nggih, peresmian. Ah, ah. 95 peresmian itu kalau adat tradisi dan budaya nenek moyang atau leluhur dulu kan mesti kalau bikin apa-apa itu kan mesti di apa ya, di kalau orang Jawa namanya didoakan, selamatan gitu Pak. Enggak, didoakan sama orang-orang yang lebih pintar dan pandai. Oh gitu. Ya, ya. Itu adat. Ya. Itu. Itu kalau enggak keliru itu perkataan zaman sekarang itu
orang-orang pinter gitu, kita istilahnya itu yang paranormal lah gitu, kurang lebih 1000 paranormal, tapi itu di bertahap. Gitu. Oh nggak langsung? Ya, itu juga bertahap, terus pakai baju adat gitu, adat kurang lebih itu hampir 1 bulan kok, mas. Itu ya, orang datengin, ya datengin itu petinggi-petinggi lah, ya petinggi lah, petinggi, terus itu kesenian kalau enggak keliru itu kuda lumping ya, ada sini pak biar enggak bentrok sama musiknya gitu, ya. Kuda lumping itu 8 unit 8 macam terus yang terakhir tuh yang 9 itu dadak merak. Dadak merak. Iya. Itu. 95 itu peresmian. Iya. 97 yang punya itu meninggal. Gitu. Beliaunya ya. Ya, beliaunya meninggal. Kena sakit apa itu? Apa karena sudah sepuh? Ya mungkin begitu. Mungkin ya sudah sepuh gitu. Oke. Jadi beliau ini agama Islam ya? Islam. Tapi ya itu Kejawen. Kejawen. Islam ya? Kejawen gitu. Islam Kejawen. Makanya kok banyak arca-arca di sini. Itu kan anu tuh, Mas. Apa itu? Beliaunya itu kan masih apa itu? Memelihara adat gitu loh. Okay. Nenek moyangnya ya, itu masih anulah ibaratnya beliau itu masih ingat sama leluhur-leluhurnya. Tinggalan leluhur oh gini terus. Oh, gitu. Dulu sebenarnya nih bangunan ini dibangun untuk tujuan apa sebenarnya, Pak? Tujuannya itu makam pribadi. Oh gitu. Makam pribadi terus ya boleh bikin tapi untuk masyarakat dikasih tempat gitu. Akhirnya itu dikasih yang sebelah ini. Oh, ini sebelah juga makam ini di sini. Ini sebelah umum, anu makam umum sebelahnya itu. Oh, gitu. Akhirnya ya berdiri ini gitu. Ketemunya ini maksudnya. Oke. Terus itu yang lambang itu naga itu kan. Naga empat itu kan melambangkan itu hitungan Jawa, nogo tahun, satu tahun kan dibagi empat, itu loh, ya itu kan gambaran pasti dan nyata ya. Mulai awal mula di sini berdirinya Reca Sewu, terus sebelumnya Reca Sewu itu gimana? Ada juga. Ada. Terus jumlahnya arca itu kalau tidak keliru 2.898. Oh, bukan 2.999, bukan? Bukan. Nanti dibagi hasilnya 9 gitu. Dibagi berapa? Dibagi berapa itu hasilnya tetap 9 menggambarkan wali, jumlah wali songo. Mulai trap itu naik ke makam itu dari sana pun dari bawah tadi tangganya 9. Tangganya itu 9 gitu. Kalau relip arca, mulai relip itu ukurannya itu yang paling kecil 9 cm ya, tapi di dalam kaca. Oh iya. Terus yang besar ya ini itu 9 besar ini ya. 9 meter. 9 meter. Iya. Oke, itu. Terus dulu kenapa kok dibangunkan di sini? Apa ada beliau itu ingat ada peninggalan apa gitu di sini dulu ya? Atau gimana? Yang jelas kan tanah ini kan kepunyaan beliau. Oh, tanah ini. Iya. Oke. Sampai mulai Reca Sewu ini sampai pinggir pantai gitu. Oh,
mencakup penginapan gitu. Penginap beliau semua. Ya? Nggih. Beliau ini asli orang mana sih? Orang Tulungagung. Memang Tulungagung. Nggih. Maaf, Pak. Nggih. Rokok ini, Reco Pentung ini dulu berdiri pada tahun berapa sih, Pak? Maaf, saya sendiri kurang tahu. Kurang paham. Nggih, ya? Kurang paham. Ya paham, saya cuma ya untuk bersih-bersih lah gitu aja. Bersih-bersih. Mm-hmm. Kalau ini kan istilahnya untuk paseban kan pertemuan keluarga. Oh iya. Itu. Terus yang sebelah itu depan yang sebelah kanan dari bawah itu kan ada tempat. Mm-hmm. Tempat itu Palerman namanya, Palerman Nyai Roro Kidul. Mm-hmm. Dan menurut orang-orang yang apa itu, apakah mitos apa apakah itu legenda apa itu sejarah lah dan lain sebagainya, saya kurang tahu, tapi ya itu dibangun tempat itu Palerman Nyai Roro Kidul dengan tujuan, tujuannya untuk apa ya, apa kejawen, apa kapitayan, apa kepercayaan dan lain sebagainya, saya kurang tahu. Cumanya itu banyak yang berdoa di tempat itu gitu. Oh, gitu. Jadi dulunya rame sekali dulunya. Sekarang habis naik COVID itu hilang. Jadi selalu habis COVID ya. Jadi hilang sampai sekarang. Tapi ada lah, maksudnya pengunjung ada yang datang. Yang dulu itu 70% itu ke Palerman. Sekarang itu pindah langsung ke pesisir. Jadi ke sana semua? Nggih, ke sana semua. Namanya itu kan Pesanggrahan Madya Nirwana. Pesanggrahan Madya Nirwana. Nggih. Itu gitu. Ada tempatnya di sana juga. Itu. Yang 60% itu saudara-saudara yang punya hajat itu hari baik menurut yang memakai itu malam Jumat Legi, Jumat Kliwon sama Selasa Kliwon. Oke. Gitu. Jadi memang dibuka untuk umum. Nggih, untuk umum. Dan di sana di Pesanggrahan Madya Nirwana itu kan ada di bawahnya bambu kuning itu ada apa itu, tanah tapi berbentuk, istilah orang Jawa itu munduk gitu, tinggi itu, gundukan gitu. Gundukan itu. Kalau orang masyarakat pribumi sini kan punden. Iya, punden gitu, punden. Punden desa ya? Iya, punden desa. Dalam arti menurut saya pribadi loh Mas, maaf. Itu kalau saya tuh yang mengkoni situ. Kalau saya gitu. Masalahnya apa, kan tempatnya di situ, terus orang-orang kan banyak yang istilahnya maaf ngalap berkah di situ. Gitu loh. Tanah itu diambil, besoknya tuh tumbuh lagi. Gitu loh. Maaf seperti apa tuh, bukan dari cacing tanah, bukan, terus bukan dari apa itu, istilah orang Jawa laron, buya, bukan gitu loh. Terus diambil itu tanah itu mestinya kan agak lembek dan lain sebagainya, tapi itu enggak, keras sekali dan berbobot. Tanah apa itu Pak namanya? Kalau ya maaf sekali, saya tadi kan sudah saya katakan itu, saya pribadi kan namanya punden gitu. Punden apa ya, saya kurang tahu. Ya, jenis Mas. Tanahnya. Tanah hitam loh, Mas. Apa? Bukan tanah li, bukan tanah padas ya, bukan. Ya, bukan tanah, maaf. Lempung itu ya, bukan. Bukan. Ya? Bukan. Pas dibawahi bambu kuning. Gitu. Iya. Tapi penduduk atau warga setempat belum apa namanya? Belum pernah
cari tahu di bawah punden itu ada apa. Atau ya enggak berani Mas, kalau maaf sekali. Kalau orang pribumi sini kan istilahnya bahasanya kan muri-muri. Iya. Muri-muri bahwa oh, alam itu memperlihatkan bahwa di sini ada loh. Mungkin gitu, mungkin betul. Maaf sekali. Jadi kembali lagi ke lingkungan. Kalau masalah lingkungan itu, kalau orang Jawa sini loh Mas ya, maaf. Oke, Pak. Itu memelihara alam, menghormati alam dan lain sebagainya. Itu. Makanya kalau ada yang kelihatannya kok gimana gitu, jadi masyarakat sekitar itu bukan memuja, tapi itu memelihara. Njih. Kalau memuja kan lain toh Mas, lain lagi, tapi memelihara gitu loh. Semuanya kan yang di atas ya, yang sang pencipta kan ya. Itu tapi kalau ada yang aneh berarti itu kan saya tadi sudah mengatakan itu apa itu ngasih gambaran lah, oh ini ada, ada istilahnya maaf apa itu ada penguasanya atau ada yang gimana gitu, saya kurang tahu, kurang gitu loh, jadi kurang paham juga. Terus anu Pak, di sini tadi kan saya merasa masuk di gerbang atau di gerbang depan ini Pak, yang di depan ini itu mungkin auranya agak kuat ya, mungkin ada magis apa di sini yang jenengan tahu. Yang jelas itu tidak mengurangi yang itu tadi. Memang ada. Memang ada, katanya begitu. Bagi yang merasakan. Dan itu bukan, maaf Mas, saya itu cuma memelihara loh Mas. Tapi orang-orang yang datang di sini itu istilah kata itu angka 10 yang 3 itu anak-anak kecil itu pasti. Pasti ada, maaf, pasti menemukan keanehan gitu. Kalau anak-anak kecil kan masih katanya orangnya kan masih bersih, nggak neko-neko, kan gitu. Katanya gitu. Seperti ini. Tapi saya sendiri ya gimana ya? Ya bisa ya sering merasakan yang itu. Masalahnya kan hari-hari kan di sini saya. Gitu loh. Jadi banyak sedikit kan mengetahui situasi keadaan alam yang di sini. Alam apa ya, saya juga kurang tahu juga. Gitu loh. Saya juga kurang tahu. Nanti saya tahu, nanti saya tuh pinter, kamu kok saya tuh kan bodoh. Enggak pinter, goblok juga saya tuh. Pinternya tukang nyapu juga. Gitu. Terus anu Pak, waktu sebelum Covid kan banyak pengunjung ke sini. Biasanya pengunjung itu ritual atau hanya mendoakan beliau? Yang jelas itu ritual Mas. Iya. Yang banyak itu ritual untuk pribadi. Pribadi yang permohonan apa itu istilah orang Jawa itu ngalah berkah lah gitu loh Mas. Iya. Ini di sini apa di situ? Di situ itu di Palerman, yang pertama di situ, terus yang kedua untuk selanjutnya yaitu di pesanggrahan. Bukan di tempat makam beliau situ ya? Nah, bukan. Itu kan tempat khusus dong Mas, khusus keluarga. Khusus keluarga. Nji. Ya, ada keluarganya yang sering kesini. Ada Mas, ada. Jadi ini lokasi ini, bangunan ini ikut kantor itu ya? Nji. Apa namanya tadi? Nji.
namanya? Pantai Indah Popo. Pantai Indah Popo. Nggih. Nggih itu kayak kan jadi satu sama Pila toh Mas, sini ini. Gitu loh. Ya luas, mulai luas Mas pokoknya. Kurang lebih berapa hektar ini? 6 kalau enggak keliru. 6 hektar. Iya. Terus biasanya Pak, dulu pengunjung itu kalau ritual biasanya mereka itu minta apa? Kesembuhan atau minta itu tadi ngalap berkah. Selain ngalap berkah loh ya. Ya kurang tahu Mas, saya masa terus saya nanya enggak sepengetahuan jenengan. Maaf, saya tuh kan kalau ada orang begitu kan ada juru kuncinya toh Mas. Jadi saya enggak ikut-ikutan. Lah wong saya goblok bodoh Mas. Tapi kan jadi palingnya kan tahu kan ya, sedikit tahu lah. Nanti saya tanya-tanya, nanti ya, urusanmu apa gitu, saya keliru nanti. Terus ini untuk arca-arcanya ini baru semua ya, ibaratnya. Kalau misalnya ada peninggalan-peninggalan arca itu kan biasanya kan kayak ada apa namanya kayak peninggalan zaman dahulu ini ini masih bangunan baru maksudnya. Masih baru. Baru. Oh. Ya mulainya ya 90 itu Mas. 90. Oke, mungkin ada hal yang perlu disampaikan Pak mengenai uri-uri budaya itu tadi. Ya, yang jelas kalau dari saya pribadi yaitu jangan meninggalkan budaya. Budaya itu kan istilahnya kan usahanya orang-orang toh Mas. Iya. Dalam arti maaf saya ya, bahasanya saya itu ya agak repot gini. Jadi ya maaf goblok. Jadi nguri-nguri lah. Nguri-nguri adat dan tradisi leluhur dulu gitu. Cuma itu toh. Masalahnya kan kita kan tinggalnya kan di Jawa. Iya. Jadi apapun kalau di Jawa itu kan mesti ada tatanan itu loh Mas. Iya betul. Tatanan, cara dan lain sebagainya. Oh nenek moyang dulu begini itu. Jadi sampai saat ini kalau orang sini maaf sekali tetap memakai dan memelihara adat dan budaya leluhur ini. Jangan sampai melupakan. Dilupakan lah. Tetap dilestarikan. Iya gitu. harus. Ya. Apa kalau yang untuk ada duara pala di belakang bangunan ini, itu kayak ada panjuran itu. Oh, itu cuci apa? Sebenernya? Itu anu, cuci pasuryan. Ya maksudnya itu anu kan banyak yang ke situ itu masalahnya kan saya ya juga kurang tahu, yang jelas yang saya tahu kalau air itu kan kehidupan. Ya. Gitu aja. Enggak tahu kalau orang-orang itu minta apa. Dan yang di sana kan ada tulisannya itu untuk cuci pasuryan gitu. Nah, jelas kan bisa awet muda. Oh, gitu ya. Tapi sudah lama mati atau emang dimatikan? Airnya. Itu ada loh Mas di dalamnya itu. Ada memang. Ada itu pakai siwur gitu. Oh, jadi ngambil di dalam mulut gitu. Nggih. Untuk dibuka kan ya bisa. Oh, iya gitu. Ya. Kan bisa keluar kan. Nggih. Oh, iya. Sangat. Ya wis kalau gitu Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Ini saya mau keliling lagi. Nggih. Monggo. Nanti kita ketemu di bawah ya, Pak. Nggih, Mas, nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih, sami-sami. Lanjut jalan-jalan lagi. Ini saya masih penasaran
keliling lagi ya, sekali lagi kita keliling bangunan makam Bapak Sumiran Karso Diwiryo bersama istrinya. Jadi di sini ya teman-teman. Ini penasaran banget loh. Oke, mantap. Jadi kalau dilihat dari depan gerbang menuju makam, ini kayak gini guys. Ya. Tadi kata bapak yang selaku merawat lokasi ini, tangganya itu ada 9 teman-teman. Kita hitung ya. Kita hitung ya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Iya. 9 tingkat, guys. Oke. Oke. Jadi 9 tingkat. Aduh, tadi katanya berapa tadi itu seluruh arca yang ada di sini ya, guys. 2800 berapa nanti kalau digenepin jadi 9 katanya. Oke. Mantap. Kita keliling sekali lagi ya teman-teman ya, karena di sini saya sangat penasaran sekali. Nun sewu, assalamualaikum, permisi. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah makam beliau dan istrinya ya guys. Jadi ini yang rata-rata kesini ya untuk mendoakan beliau itu adalah keluarganya. Kalau untuk pengunjung itu di mana tadi tuh, saya lupa namanya. Oke, lanjut kita keliling sekali lagi guys. Tinggal satu putaran lagi. Wow, keren pak. Lokasi yang saya sangat penasaran banget teman-teman. Jadi ini adalah yang dimaksud oleh bapak tadi juga, ada 4 naga di setiap sudut ya. 1 2 di sana, terus 3 di situ, dan 4 di baliknya sana teman-teman. Oke, jadi untuk ini dua rapala yang ini cuci pasurian ini kalau dihidupin katanya juga bisa guys. Masih berfungsi ya ini. Oke. Cuci pasurian. Dan bisa juga untuk awet muda katanya teman-teman. Keren. Ini saya sambil ngaca guys. Oke, mantap. Keren men. Asli. Oh ini sumber airnya teman-teman, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nih. Jadi kan air memberi kehidupan, membersihkan dan menyegarkan semua makhluk tanpa membeda-bedakan dan tanpa pandang bulu. Rokoke reco pentung, wah itu. Ya, jadi sumbernya dari situ dan dialirkan ke sini teman-teman. Tuh kan, dengar suara airnya ya. Dengar ya. Deras banget. Maksudnya air mengalirnya tuh deras sekali, guys. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu kalian bisa lihat tadi ya, bangunan ini atau lokasi ini adalah tanah dari Bapak Sumiran Karso Diwiryo. Beliau adalah pendiri dari perusahaan rokok Reco Pentung teman-teman, yang pernah berjaya pada masanya. Dan bangunan ini adalah bukti dari bahwa beliau dulu pernah berjaya ya teman-teman. Jadi segitu dulu video dari saya kali ini yang berada di
lokasi Reco Sewu atau Reco Petung ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang sudah subscribe dan menonton video ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, saya Lui Maulana pamit undur diri dulu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam rahayu.